saya banyak kali cakap vaksin yang paling berkesan sekali adalah vaksin yang masuk dalam badan kita. Tak kisahlah vaksin apa sekalipun, semua vaksin yang dikeluarkan sekarang ini telah diuji. Saya tak pasti kenapa tak nak, tapi kalau ikut dari segi pembelian, memang kita beli banyak Pfizer. Betul soalan tadi berkenaan dengan antibody. Apabila kita telah dijangkiti oleh COVID-19, insyaAllah kita akan mengeluarkan antibody terhadap penyakit COVID-19. Ini kita panggil natural antibody. Tapi malangnya natural antibody ini dia tak bertahan lama. Kita dapati sebelum ini kita jangkakan 6 bulan. Maksud dia for the next 6 months lepas dia dapat jangkitan tu, dia terpelihara lah daripada mendapat jangkitan COVID-19. Walaupun varian yang berbeza, disebabkan varian tu berbeza hanya pada protein pepaku ataupun pada spike sahaja, bukan the whole virus. So vaksin masih berkesan. Tetapi kita dapati sekarang ni sebenarnya 3 bulan saja. Kalau selepas 3 bulan tak lagi berkesan yang jangkitan natural immunity. Tapi bila dengan vaksin, kita dapati mungkin sekurang-kurangnya setahun atau lebih. Jadi ada yang rasa tak puas hati, dah dapat 2 dos, kenapa kena repeat? Padahal dekat negara luar yang mempunyai 4 musim, setiap tahun mereka mesti mengambil vaksin influenza. Tapi tak bising pun, setiap tahun, sebab virus flu setiap 6 bulan dia bersalin jaket. Sama macam COVID-19. Tapi setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan pengeluar vaksin flu terpaksa ubah sedikit. Jadi tujuan untuk third dose ni adalah dia akan ubah sedikit supaya sesuai dengan varian yang sedia ada. Itu tujuan dia. Jadi perbezaan antara natural immunity dengan vaksin immunity, selalunya saya bagi contoh chickenpox. Chickenpox kalau kita dapat, memang tak dapat dah. Contoh dia. Tapi demam, badan naik dengan merah-merah tu, kadang-kadang berkudis lah sebagainya, dengan rasa tak sihat sampai beberapa hari. Kalau orang dewasa lagi tu, itu kita pun dapat natural immunity dan dipercayai bahawa lifelong. Tapi sebenarnya cuma 95% saja. 5% lagi akan dapat balik. Berbanding dengan kalau kita diberikan vaksin chickenpox, demam. Tidak, mungkin demam sikit je. Dan kita dapat perlindungan hidup. So, mana lebih baik? Itu contoh lah. Okay. Boleh? Boleh.